You're still watching Entertainment News, Good People. Baru-baru ini Aura Kasih dipercaya untuk mendesain baju batik untuk sebuah pagelaran busana. Nah, pertanyaannya adalah apakah sang kekasih Glenn Fredly mendukung pekerjaan baru Aura Kasih tersebut? Kita lihat nih. Tidak hanya pandai bernyanyi, Aura Kasih rupanya juga pandai merancang busana. Hal itu dibuktikan pada sebuah acara fashion show. Bahkan tidak hanya satu atau dua pakaian yang ia rancang, melainkan hingga 13 desain pakaian bermotif batik Garut. Dengan menggandeng salah seorang desainer, Aura mengaku jika semua desain tersebut dilakukan dalam waktu yang terbilang cukup singkat. Dan hari ini ada acara fashion show, kebetulan aku kolaborasi sama Faye, jadi ada 13 desain aku dan 12 desain Faye. Kalau aku ngambil tema Sundaan, karena aku orang Sunda, jadi aku ngambil tema batik Garutan. Tapi aku nggak pernah terlalu di... publish juga. Persiapannya 9 hari persiapan untuk bikin baju 13. Di balik tema batik yang diusungnya, penyanyi 27 tahun ini rupanya memiliki misi khusus, yakni untuk lebih memperkenalkan dan mengajak para generasi muda agar semakin mencintai budaya dari negeri tercinta Indonesia. Hal itulah yang mendasari wanita kelahiran Bandung ini untuk berkarya dengan menggunakan kain khas tradisional Garut, Jawa Barat itu. Kan siapa sih gak suka fashion gitu loh. Apalagi aku memang ada di dunia entertain. Terus juga memang diharuskan untuk show, acara-acara kan memang kita harus fashionable gitu. Dan aku pikir, aku kan orang Indonesia gitu loh. Aku gak harus malu pakai kain Indonesia. Dan aku mau ngajak anak-anak muda untuk membudidayakan pakai batik gitu, gimana caranya. Dan aku mulai campaign sendiri aja sih sebenarnya. Tadi tuh kayak lebih ke campaign dan nih lihat batik tuh kalau diginiin jadi bagus kok. Nggak semua batik itu orang bilang ini buat ibu-ibu kerja, buat bapak-bapak kantor, buat meeting gitu. Tapi kan tadi bisa dilihat gitu, desainnya juga buat ke mall, buat jalan-jalan, buat show, istilahnya buat jalan-jalan sama temen-temen juga. Kita lihatnya nggak, kok lu batikan banget sih? Enggak. Tapi kan gimana caranya mengaplikasikan si kain itu dengan kain yang lebih modern. Ya, jadi lebih kontemporer lah gitu. Jadi mix and match itu harus. Sebagai seorang pendatang baru di dunia fashion designer semacam ini, lalu dari mana orang mendapatkan inspirasi untuk desain busananya itu? Aja ya sebenarnya. Kayak lagi, gue sukanya apa sih gitu. Ya. Sebenarnya kan lebih ke taste yang mengingatkan ke Aura Kasih itu ya begitu loh. Ada dress, ada crop top, ada jumpsuit, apalagi pokoknya yang aku banget deh. Jadi kalau orang lihat ini sih kayak ini bajunya kayak Aura banget. Dan aku kan yang mungkin yang orang lihat aku selalu pakai baju-baju yang simple, yang nggak full aksesoris, tapi aku lihat yang penting enak dilihat, warnanya bagus, cocok dipakai dan nyaman, yang penting kan itu. Sementara ditemui di kesempatan yang sama, sang kekasih Glenn Fredly menunjukkan dukungannya pada karya Aura dengan cara hadir untuk melihat acara tersebut. Hal tersebut merupakan hal yang tidak pernah dilakukan sebelumnya. Ya, senang banget karena dia ngangkat yang paling penting, gimana dia ngangkat batik Garut gitu ya, untuk jadi ini perdananya dia juga. Saya juga baru punya pengalaman pertama kali menyaksikan fashion show. Biasanya saya ikutan fashion show cuma nyanyi terus pulang. Ini baru pertama kali saya duduk dan menyaksikan para pragawati itu catwalk gitu di ya. Yang jelas saya bangga lah maksudnya ngeliat ininya Aura. Meski merasa nyaman dengan sosok Glenn Fredly, namun Aura Kasih rupanya tidak ingin terburu-buru untuk membawa hubungannya ke jenjang pernikahan. Alhamdulillah nyaman, he's smart, he's nice, baik lah, yang penting kan baik kan. Intinya kan kita cari orang yang baik. Kita pertemanan pun pengennya punya teman yang baik. Punya pasangan pun pengennya juga pasangan yang baik. Let it flow aja, sejalannya aja, karena kadang kan kita usaha Tuhan yang menentukan, jadi aku lebih Tuhan yang atur aja semua. Penting kita berbuat baik dan tidak jahat sama orang lain itu aja. Well, mari kita tunggu karya terbaik Aura Kasih lainnya ya. Dan semoga kisah asmaranya dengan Glenn Fredly dapat berjalan dengan lancar ya, Good People.